program-program ada dari mulai tahfidznya, bagaimana santri Temboro banyak mencetak hafid-hafid, para hafid Al-Quran, alim-alim, ulama-ulama banyak mencetak dan menyebar ke seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Menggunakan nama saya Muhammad Rasid bin Sarwa Edi. Saya berasal dari Riau. Kalau provinsi Riau. Alhamdulillah. Saya pertama-tama ketika pengalaman saya mondok pesantren, saya ini tidak asli dari Temboro. Saya dari cabangnya, pondok cabang Temboro yang berada di Riau. Ketika itu saya SD, orang tua saya menegaskan supaya saya mondok. Ketika itu pikiran saya belum ada menuju ke pondok pesantren. Tapi di dalam keluarga saya sudah dihidupkan yang namanya taklim wa ta'lum, terus baca Al-Quran istiqomah. Jadi mungkin karena orang tua saya menyemangatkan saya terus, ketika kelas 6 tamat SD, alhamdulillah saya pergi ke pondok pesantren cabang Temboro di Riau. Alhamdulillah saya berjuang di sana, berbagai pengalaman di cabang Temboro. Alhamdulillah saya mulai menghafal Quran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berbagai ujian 4 tahun, akhirnya saya selesai Quran ketika kelas 5. 5 tahun di cabang saya selesai Quran. Nah, ketika itu karena di cabang programnya cuma 5 tahun dan menyambung ke pusat di Temboro. Nah, di Temboro alhamdulillah saya berangkat dengan teman-teman satu rombongan. Ya, pengalaman program-program ada dari mulai tahfidznya, bagaimana santri Temboro banyak mencetak hafid-hafid, para hafid Al-Quran, alim-alim, ulama-ulama banyak mencetak dan menyebar ke seluruh dunia. Maka dari itu saya punya gairah bagaimana saya bisa menjadi seperti santri Temboro tersebut. Makanya saya berangkat ke Temboro, alhamdulillah. Saya di sisi Temboro duduk di kelas 6. Itu sebuah perjuangan saya. Baru 6 tahun. Masih ada sekitar 5 tahun perjuangan. Alhamdulillah dari situ teman-teman yang ingin menjadi seperti da'i-da'i bisa kita temburu-temburu, masya Allah, begitu dahsyat banyak kebarokan-kebarokan yang telah Allah berikan. Alhamdulillah, seperti saya pengalaman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.